tampan ditampan, elektronnya jadi Aceh, Acehnya jadi batu. Wah, sepertinya alamatnya di sini nih. Coba aku panggil. Kayaknya nggak salah lagi nih. Permisi, permisi Pak. Paket. Oh iya. Ada apa Bu? Ini Pak, paket atas nama Elisa Tato. Oh iya betul. Oh iya kemarin pesan paketnya Elisa. Oh iya, ini ke papanya kan Bu? Iya Pak. Oke Bu, makasih Bu. Sampai lagi kan Bu? Iya Pak. Oke. Elisa. Kayaknya Elisa ada paket nih, Nyak. Iya, Pak. Ini ada paket, sepertinya mainan Elisa nih kemarin Papa pesan. Oke, Kakak mau unboxing sekarang? Iya. Oke, silakan unboxing. Oke. Teman-teman, yuk kita unboxing dulu. Aku penasaran sekali, teman-teman. Ini ada apa ya isinya? Mari kita lihat. Kita buka ya. Apa isinya? Kita mau lipat dulu. Oke, terus kita mau buka tendanya dulu. Oke, kita buka. Sudah. Ini teman-teman. Wow. Di sini ini ada apa? Kita letakkan dulu. Oh, kalau ini, wow, ini ada tiang penyangga tenda, teman-teman. Ini dia. Ada dua. Masang-masang untuk tangkainya. Ini dia, teman-teman. Nah, ini kayaknya susah deh. Pak, bantuin dong. Oke. Sepertinya ini duluan sepertinya kita pasang, Kak. Ada buku petunjuknya enggak, Kak? Enggak. Coba itu lihat sini. Oh iya. Sepertinya ini, Kak, ada buku ininya, ada keterangannya. Coba kita pasang ya. Oke, Pak. Oke, yang pertama itu kita pasang yang ini dulu, yang di bawah dulu ya, Kak. Oke, Pak. Sepertinya yang di bawah yang pendek sepertinya, Kak. Ini dia. Ini dia, teman-teman. Oke. Ayo. Ayo, Kak. Ini pasangkan kemari. Oke, ini oke, dia teman-teman. Baru kita perlu ini, Kak. Oh. Dia biar membentuk segi tiga. Bukan. 1 2 3 ini, 4 Pak. 5 6 segi 6 ini, Kak. Oh, segi 6.
yang ini dia. Oke. Oke, wow, sepertinya sudah mulai jadi nih teman-teman. Bentuk lingkarannya sudah selesai. Segi ini 6. Bukan lingkaran kak, ini segi 6. Wow. Ayo dorong kemari kak. Pak, ini sudah siap. Coba kita lihat. Oke, sudah siap segi 6-nya. Kita lanjut ke, kita sudah selesai. Ini buat kerangkanya masuk kita ke step 2 kak. Oke. Oke. Yang pendek apa yang panjang? Bukan, ini kak, ini kita inikan dulu. Oh, yang ini kita mau pakai. Iya, oke. Ayo masukin kak. Aku buka sini pak. Nggak usah buka semua kak. Jadi, dia seperti ini. Kakak mau buka. Teman-teman. Aku mau gini kan. Tinggal nyambungin. Kita akan membuat tenda. Kita masuk ke step berapa? Step 2. Step 2 nya sudah. Step 3. Sekarang kita masuk ke step 3. Step 3 yang ini. Kita buat berdirikan dulu. Jadi di step 3 itu teman-teman, yang tiangnya ini dia harus yang tiangnya A. Yang A itu yang 42 cm. Berarti dia yang paling panjang, tinggi, yang paling panjang. Ayo. Yang paling panjang mana? Kita ukur dulu begini. Oke, ini paling panjang. Ayo cari lagi paling panjang, Dek. Ini paling panjang. Kalau sudah ketemu dibuat begini, Dek. Oke. Guys. Selesai nih kayaknya. Ini juga. Wow. Keren. Ini deh. Oke, sambungkan di sana kak. Lala. Baru setelah itu. Ini kita buat atapnya. Kita naikkan teman-teman. Tendanya mau kita naikkan. Lalu kita pasang. Oke teman-teman, sepertinya ini harus kita buka. Biar bisa dimasukkan kan pak? Yes, betul. Ini mau jadi yang panjang lebih besar dari itu teman-teman. Yang itu kecil kali teman-teman. Segini. Itu masangnya gampang kan kak? Ya, tinggal ditutup dia buka. Ini, ayo bantu kak ini, angkat. Ya pak. Oke. Kita mau buat tenda yang terbesar. Ini ada tikarnya teman-teman. Betul sekali. Kita mau buat tenda yang sangat big thousand.
Ya. Tarik ke sana, tarik ke sana. Oke, Pak. Adik bantu, Dek. Bantu, Dek. Bantu yuk, Dek. Ya. Oke. Sambungin, Kak, sambungin. Ini apa ini, teman-teman? Ada kepala terbang. Oh, enggak ada lagi yang ini kita pasang di dalam ya. Itu. Biar dia kokoh, teman-teman. Kita udah hampir siap. Oke. Jadi kita tinggal merapi-rapikan. Oke, sekarang kita rapikan yuk. Ayo, 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 ayo. Okay. Oke, ini dia hasilnya. Ini persis dengan gambarnya. Iya, teman-teman, ini persis dengan gambarnya. Ini mau dimasukkan dulu. Terus ini kalau malam-malam kita selalu bawa sini, guys. Ini dia hasilnya. Nanti kalau banyak nyamuk tinggal buka ordennya kan, Kak? Tuh, Pak. Oh, tinggal tuh. Ini dia hasilnya. Lihat, teman-teman. Kalau aku bisa berdiri di dalam nggak ya? Coba. Wah, bisa. Malahan lebih tinggi tendanya nih. Hah. Ini mau jatuh sedikit lagi. Hah. Keren, teman-teman. Nah, kalau ini juga panjangnya pas. Bisa kita duduk kayak gini. Ini dia hasilnya. Mantap. Oke, teman-teman. Sampai sini dulu ya video aku. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.